Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Berjumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey geng, hari ni kita tak pi cari ikan petang ni. Tapi petang ni aku nak menyicah. Tapi bukan menyicah macam lah ni ya. Menyicah cara dulu-dulu punya. Cara orang tua-tua dulu-dulu, orang-orang lama dulu. Ha, jom. Nak tahu macam mana cara dia? Jom. Kita tengok aku. Kita cari bahan dia tu. Let's go. Okey, sebelum kita buat garam belacan, kita nak cari bahan-bahan dia dulu. Ha ni. Awal aku nak ambil mumbang nyok. Ha, mumbang nyok tu nyok yang dia tak keluar isi, dia tak ada isi di dalam. Dia sebelum jadi muda tu dia mumbang dulu. Aku nak ambil bahan 2 biji. Okey. Okey geng, kita nak kait dulu. Okey, kita dah dapat 2 biji. Terima dah minum ayak dia. Mumbang kalau jatuh memang dia pecah sebab tu burung dia lembut ni. Biar ayak dia masam. Iman tu. Tak ada satu lagi. Masuk dalam parit. Tak, kita ambil tu. Okey, nyok mumbang kita dah ambil 2 biji ni. Yang 4 ni nyok muda. Dan ni kita nak pergi cari pisang putih lah. Ha, satu lagi bahan dia, pisang putih. Jom kita pergi cari. Let's go. Kita perlu melalui titik hanyut. Okay. Kita pondok kita. Pondok tak upgrade lagi. Bumbung dah. Tak ada lagi, duduk hujan. Okay kan, kita dah jumpa pisang. Kita nak ambil sikit lah. 3-4 biji yang tu je. Okay, sekejap aku ambil. Jantung duduk kat lak. Pisang lah, jantung duduk lak. Gila. Kita dapat pisang. Yang ni pisang ni. Allah. Pisang kemak. Okay, jom. Okay, kita nak ambil mumbang. Dah ya? Nak. Up, ada air. Ambil lah. Airnya dikit banget. Eh, tinggal dikit sebab tu pecah. Ada isi dah. Oh, air ni banyak tapi tertutup. Dia air sedikit. Okey. Macam-macam manis. Macam tak gini. Okey, yang ni dah nama dia mumbang. Burung nyok yang lembut. Dia buat gulai dengan udang. Dua. Gulai dengan udang pun padu. Okay, ni dah mumbangnya. Okay, jom. Tak pasal dari tu ni. Okay, ni kita nak buat dah. Garam belacan. Ada garam tak? Ada. Okay, garam belacan. Style orang lama. Ni belacan lah. Asam, asam jawa. Dengan cabai. Cabai kita potong-potong juga. Tak ingat jadi macam ni ya. Main bumbang letah dah. Ada gula. Okey. Bubuh cabai dalam tu. Asam jawa.
Okay, tubuh garam. Okay, itu kita bubuh gula. Ini kita nak bubuh ayam. Ya. Okay. Bubuh ayam sikit saja. Okay, kita masukkan bahan-bahan tadi. Kita tumbuk dulu. Hasur lah. Cara lama. Ya. Padu. Tambah ayam lagi sikit. Supaya dia jadi macam ni. Rujak. Memang surah. Okey geng, tu punya tu siap dah. Ini macam ayam asam tapi garam belacan. Jom kita pergi makan. Okey geng, kita dah sediakan bahan-bahan tu. Di malas los ayam nyok muda tadi kita dah buat ais. Lepas tu pisang tak kupas lagi. Tu kita ada mumbang pisang putih, kita kena kupas dulu dengan ni dia bahan utama kita, garam belacan legend. Kita kupas pisang dulu. Merah belacan, macam merah. Okey, kita nak kupas pisang. Kita kena sediakan ayam ah supaya getah dia tak melekat. Itu kembang siam. Bukan kali itu dia. Ya. Tak. Kasih. Ya. Pisangnya. Kita jemuk sangat-sangat ini, no. Macam tu lah. Okey, lepas ni kita nak minum ayam nyok dulu. Eksekusi ayam nyok dulu. Langsung saja kita acar-acar. Ayam nyok ni kita tak bawa gula. Buat ais saja. Tengok kita mana kita tahap. Masuk dengan minum ni. Minum yang bismillah. Cuk ni tunjuk eh, tunjuk eh man. Badi yang sedap-sedap sikit. Hidung tengok. Oh, ni ada tidak berani. Tu kan, cabai yang. Padu. Pisang pula kan, pisang pula. Makan. Rasa kelak-kelak, masa-masa mana-mana. Baru kena makan ni pertama kali. Apa dah? Apa? Apa? Garam belacan. Garam belacan legend. Ayak asam. Garam belacan ayak asam. Asam. Tu. Memang first time makan tapi padu lah. Kita buat ayak asam.
Sedap kan, sedap. Siapa biasa buat, apa boleh komen kat bawah. Memang sure. Kalau ada buah kabu, buah kabu lebih sedap. Walaupun belendiak kan, buah kabu. Belendiak pun jadi buah. Lebih sedap. Sedap tak ada. Memang legend lah. Nostalgia kan, nostalgia. Okey lah yang ni dia. Aktiviti kita petang ni. Dia asam. Ayak legend. Menyucah dengan membang nyok nyok putih pisang dengan ayak nyok muda. Apa dua. Iman makan mai tak berkata apa-apa. Entah yang buat boleh try. Okey lah kan, banyak video kita hari ni sampai sini saja. Video santai-santai tadi kita menyicah. Aku tunjuk cara-cara nak buat apa ayam asam. Ayam asam cara-cara orang lama-lama dulu memang. Memang selalu orang makan cara tu kan. Makan pula dengan mumbang nyok dengan pisang putih. Memang syahdu lah. Okey, kalau nak try buat, boleh buat. Memang kita try sekali, memang nak lagi lah. Okey. Okay, semoga bermanfaat, semoga terhibur. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih dah menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.